Nah, tuh. Jadi kita pencetan coy, salah ya kalau dipencet sekali doang ya. Drop the bomb. Boom. Wah. Stop. Oke. Bom bagian sini. Boom. Kita naikkan dulu. Boom. Wah, gila sih. Kita terbang coy, kita bisa lihat sekitar ya. Keren banget dong ini, bro. Yo, what's up man, kembali lagi dengan saya Rino di Rino Channel. Dan oke okay, guys, jadi di video kali ini saya bakal mainin MCPE lagi ya. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah add-on lagi ya, yang dimana untuk add-on kali ini bisa saya bilang keren banget coy, yaitu sebuah drone ya. Dan ini drone-nya juga terlihat modern sekali ya. Oke lah, jadi daripada banyak ngomong, kita langsung aja lah coy ya, lihat dan review add-on-nya seperti apa ya. Oke, let's go. Oke, jadi barang-barangnya itu ada di sini coy. Nah, di sini ada dua jenis drone ya. Yang pertama di sini ada drone E520. Dia warna hitam ya. Di sini ada drone DJI Phantom. Ini drone yang warna putih. Kita lihat dulu coy bagaimana bentuk dari drone-nya ya. Oke. Wow, keren banget kan? Ini drone E520. Sekarang kita bakal coba drone DJI Phantom. Wah, terlihat lebih modern coy. Ada logo DJI gitu ya, sesuai namanya coy. Nah, ini perawakan drone-nya ya. Dan ini masih belum bisa kita gunakan alias atau kita mungkin terbangkan ya. Di sini ada barang-barang lainnya coy. Di sini ada redstone dust yang dimana gunanya untuk mengaktifkan drone ini ya. Lalu di sini ada command block yang fungsinya untuk mengaktifkan remote control ya. Di sini ada kamera coy. Kamera ini bisa kita pasangkan di drone ya. Sebenarnya nggak kita pasangkan, udah otomatis kepasang ya. Jadi kita bisa istilahnya melihat dari sudut pandang drone ya. Lalu selanjutnya di sini ada tombol off untuk mematikan drone tersebut. Di sini ada move yang dimana ini adalah remote-nya ya. Kita bisa menggerakkan maju, terus turun, putar ke kiri dan putar ke kanan ya. Di sini ada TNT yang ini adalah fitur paling spesial di add-on ini coy, karena kita bisa menjatuhkan TNT dari atas ya. Jadi kita bisa kayak membombardir suatu wilayah gitu coy, udah kayak zaman-zaman perang gitu ya. Oke, yang jelas ini drone sangat modern sekali. Oke, kita jadi kayaknya kita bakal langsung aja coba kendalikan drone ini ya. Kita bakal coba satu-satu coy. Yang pertama kita bakal gunakan drone yang warna hitam alias namanya drone E520. Yang pertama kita tame ya, kita kasih redstone dust. Boom. Lalu yang kedua ada command block ya. Tuh, udah aktif ya kan? Jadi setelah kita tame itu udah aktif coy. Itu ada kayak kelap kelipnya ya. Wah, keren banget sih ini sumpah. Nice, modern sekali ya. Oke. Lalu command block kita pencet sekali aja. Ups, salah. Oke, salah-salah. Ternyata kita pencet tahan aja ya. Nah, tuh. Jadi kita pencet tahan coy, salah ya kalau dipencet sekali doang ya. Oke, dan di sini kita sudah bisa menggerakkannya coy. Kita juga bisa lihat dari sisi kamera juga ya. Tuh, kita tinggal pencet tahan. Waduh, keren banget coy. Nah, kalau kita mau dari sudut pandang kita sendiri ya, itu tinggal pencet tahan lagi coy. Oke, kita langsung aja kendalikan mas ya. Kendalikan, kita langsung move saja. Kita pencet tahan coy. Boom. Wow, gila, cepet banget ya. Oke, stop stop stop. Kita bakal naikkan drone ini coy. Up ya, kita pilih tombol up. Kita tahan lagi. Boom. Widih, gila, keren banget. Oke oke, hop hop hop. Jangan tinggi-tinggi ya, karena nanti nggak kelihatan. Oke, putar haluan dulu ya. Left. Oke, untuk belok atau putar balik kita harus pencet berkali-kali ya. Oh, wait, 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 wait. Stop. Oke, nice. Bentar, hadap sini, woi. Hap. Coba kita melihat dari sisi kamera.
Wih, kita terbang kawan-kawan. Oke, kita bakal maju ya. Waduh, keren banget dah. Asli. Tapi diri kita nggak ada di situ ya. Oke, jadi kita sama aja ke teleport di sini, coy. Oke, putar. Stop. Kita bakal lihat lagi dari sini. Oh, itu dia. Kalau dari kejauhan nggak kedengeran, coy, suaranya ya. Suara drone-nya. Maju. Oh, salah. Ini maksudnya kalau maju ya. Widih. Coba deh, kita bakal jatuhin bom, coy, ya. Ini saat-saat yang ditunggu, coy. Oke, rotasi dulu. Move. Drop the bomb. Boom. Wah. Keren banget, coy. Coba di sini, coy. Weh. Waduh, menghancurkan drone yang satunya ya. Weh, kembali, weh. Stop. Oke. Bom bagian sini. Boom. Wah, gila sih. Keren banget ini add-on, coy. Oke, kita bakal kembalikan ke tempat di mana kita tadi menerbangkannya. Lalu kita coba off-kan, coy. Alias kita matikan mesin drone-nya ya. Oke, jadi kita putar balik. Stop. Hei, kok nggak bisa stop sih? Bentar. Kadang bingung juga yang mana bagian depannya, coy. Oh, udah bener. Oke, terus. Kita kendaliinnya dari bawah aja dah. Maju dikit, wey. Hup. Oke. Turun. Darat. Nice, gila. Aku udah lumayan jago, coy. Ngendaliinnya ya. Oke, matikan. Gila, ada suaranya, coy. Dan BTW, kalau kita matikan drone ini, otomatis hilang semua, coy, inventory-nya ya. Maksudnya inventory untuk kebutuhan menyalakan drone ini ya. Jadi ya, terpaksa kita harus ambil lagi barang-barangnya ya. Oke, bentar, aku bakal ambil drone yang putih, lalu aku bakal prepare dulu ya. Sedikit info mungkin bagi kalian yang masih kebingungan juga ya, untuk tanda panah tadi yang aku gunakan untuk mengontrol drone itu, kalian tinggal ke bagian ini ya, kayak pencarian gitu. Udah, ini bagian bawah sendiri, coy, paling bawah ya. Nah, ini dia, banyak banget. Dan kalian pakainya yang warna putih aja sih, terserah sih, mungkin cuman aku pakai yang ini ya. Oke, coy, dan ini barang-barangnya udah siap semua ya. Kita langsung aja nyalakan, coy. Kita bakal lihat seperti apakah untuk drone DJI Phantom ini ya kalau kita nyalakan. Oke. Di bagian apa ini namanya, baling-balingnya ya, ada kelap-kelip warna hijau, coy. Keren. Oke, kita langsung aja kasih komen bloknya dulu. Oke, kita baca tahan. Lah. Oke, kita bakal coba nyalakan, coy. Moga-moga bisa. Nah, gini dong, gak ngebug. Oke, kita bakal coba kontrol yang ini sekarang ya. Kita naikkan dulu. Boom. Wah, gila sih. Ini tampilannya lebih keren, coy. Wah, ini jangan-jangan lebih mahal ini harganya ya. Oke, move, maju. Lebih kenceng, coy. Gak tau lagi sih, kalau aku rasanya lebih kenceng sih. Oke. Putar balik, coy. Stop. Oke, coba kamu jatuhkan bom. Lu kok malah kesana lu? Stop. Oke. Gimana ya? Bingung juga ini. Hup. Oke, maju. Malah kesana. Wah, gak ribet juga ya. Left. Oke, ke kanan dikit. Stop. Oke, maju. Lagi, woi.
Oh, ada reloadnya coy, reload. Waduh, 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 kamu mau kemana? Iya, nyangsang dong. Oke. Putar, putar. Wah, gila coy, ini lebih keren coy drone-nya ya. Walaupun kadang agak pusing sendiri sih untuk ngontrol drone ini ya. Bombardir. Oke, kita bakal pakai kamera. Kita terbang coy, kita bisa lihat sekitar ya. Keren banget dah ini drone. Oke, kita bakal sambil kendalikan coy. Ke kiri. Oke, ke kiri. Stop, stop. Wah, gila coy, ini keren banget coy add-on-nya coy. Wah, kalian wajib coba sih. Awas-awas naikkan woi. Biar enggak kesangsang ke pohon ya. Nice. Oke, biar enggak nyangkut ya. Nice, nice. Halo domba, sekarang aku bisa terbang sebagai manusia. Ini walaupun aku di survival mode juga bisa terbang ini, domba. Keren coy. Oke, kita bakal ngebom-ngebom ini ya, pohon-pohon. Waduh, nggak kelihatan ledakannya dong. Kita stop dulu. Hap. Naik. Anjir, gila banget coy ini. Drone keren banget. Oke, kita bakal turun ya. Bentar, kita bakal ganti kamera dulu. Lah, kok ada di dalam air dah tiba-tiba. Mana tadi dia ya? Waduh, di daerah mana coy? Ya, kok bisa lupa sendiri sih? Kok masih di sini loh? Nggak kelihatan dong. Oke. Oke, kamera gini aja dah. Wah, susah juga ya kendaliinnya. Putar woi. Stop. Oh, gini nih, tangan harus lincah coy. Stop. Oke, mendarat, mendarat, mendarat. Boom. Nice. Ganti kamera dong. Nah, ini dia. Wah, remote-nya nggak rusak loh coy, walaupun di dalam air ya. Nice, landing dengan sempurna coy. Oke, kita bakal matikan. Gila, keren banget. Wah, gila sih. Aku main pakai add-on ini dalam jangka waktu lama pun gak bakal bosen coy. Oke, yang jelas ini add-onnya sangat recommended sekali dan patut kalian coba ya. Wajib kalian coba coy. Dan ini btw seru juga buat mungkin kalian mabar sama teman kalian ya, main perang-perangan gitu coy. Atau mungkin lagi iseng aja ya, buat iseng kerjain teman kalian. Tiba-tiba ada drone dari atas melayang dan ngebom rumahnya ya. Waduh, itu jahat banget sih. Oke, yang penting ini add-onnya keren banget kalau menurutku. Kalau aku kasih nilai sih ini mungkin 8 per 10 ya. Bisa buat main fun-funan, juga bisa buat ngebunuh orang ya. Bisa nyatuin bom loh. Ada POV kamera dari drone-nya juga, itu keren banget. Oke, dan jadi seperti biasa, kalau kalian ingin mendownload add-on ini ya, linknya ada di deskripsi coy ya. Dan oke guys, jadi kayaknya segini aja dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa kasih like, share, komen, dan pastinya subscribe coy ya. Jangan lupa juga buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channelku coy. Follow Instagram aku di @rino_the_goat. Oke? Thanks for watching this video and see you next time.